wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan Kingkin. Kali ini Kingkin mau mengajak teman-teman untuk menggambar. Kita menggambar menggunakan teknik grafito. Apa itu ya teknik grafito? Nanti kita lihat bersama ya bagaimana caranya. Kingkin sudah menyiapkan alat dan bahannya nih, krayon. Lalu setelah itu ada lembar kerja grafito, ada tusuk gigi atau lidi. Sebelum kita mulai menggambar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai menggambar ya teman-teman. Untuk teknik grafito ini kita membutuhkan warna-warna yang cerah ya teman-teman ya. Mungkin akan pilih warna biru terlebih dahulu. Kita warnai seluruh bidang gambar yang persegi ini dipenuhi dengan warna-warna cerah yang berwarna-warni, oke? Oh iya teman-teman, untuk memudahkan kita mewarnai bidang gambarnya, kita akan tarik garis ya, kita bagi-bagi nih. Jadi yang pertama kan biru. Ini warnainya pelan-pelan saja ya teman-teman, dan harus tebal, jangan sampai kelihatan putih-putihnya. Lagi batasnya. Jadi untuk teknik grafito ini teman-teman, yang penting tebal warnanya. Hasilnya seperti ini. Jadi warnanya tebal ya, tidak ada putih-putihnya yang tersisa. Oke, nah ini tahap terakhir dari teknik grafito adalah kita membutuhkan krayon warna hitam. Nah, kita cari ini warna hitamnya mana ya? Warna hitam. Lalu bagaimana ya? Kita warnai seluruh bidang gambar ini dengan warna hitam ya. Sama seperti tadi, harus tebal dan menutupi semuanya. Baik, setelah dipastikan seluruh warnanya tertutup oleh warna hitam seperti ini, kemudian apalagi ya, itu kita membutuhkan tusuk gigi atau lidi. Teman-teman boleh pilih salah satu ya, boleh tusuk gigi atau lidi. Kita lihat nanti perbedaannya. Bu Kingkin pakai tusuk gigi dulu. Kita gambar apa ya? Kita mau menggambar benda langit. Nih.
cantik kan? Gambar apa coba? Betul sekali, gambar matahari. Lalu Bu Kingkin mau coba pakai lidi ya. Nah, Bu Kingkin mau gambar apa lagi ya ini ya? Wah, apa ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar awan. Lalu Bu Kingkin gambar apa lagi ya? Gambar apa ya? Betul sekali, ini gambar bintang. Lagi ya. Gambar bulan sabit. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan menggambar menggunakan teknik grafito? Bagus ya? Oke teman-teman pasti bisa. Saya ucapkan apa setelah selesai? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya tulis nama di sini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.